Dengan itu, saya berbesar hati menjemput yang berbahagia Puan Hajah Rotina binti Mohd Daik, Ketua Pengarah Jabatan Landskap Negara bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan sambutan World Landscape Architecture Month 2021 dan webinar ke arah pemerkasaan foodscaping dalam pembudayaan landskap dan persekitaran. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Terima kasih Puan Moderator Majlis. Yang berusaha Tuan Dr. Muhammad Azhar bin Muhammad Ali, Yang di-Pertua Majlis Daerah Hulu Selangor, Landscape Architect Muhammad Fadil bin Muhammad Lani, Pengarah Jabatan Landscape Majlis Daerah Hulu Selangor, tuan-tuan dan puan-puan, semua peserta-peserta dan panel webinar pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul untuk memeriahkan sambutan kerayaan World Landscape Architecture Month 2021 atau sambutan Hari Landscape Sedunia 2021 dan seminar dalam talian webinar ke arah pemerkasaan foodscaping dalam pembudayaan landscape dan persekitaran. Saya juga amat berbesar hati dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana mengundang dan menjemput saya untuk menyempurnakan majlis yang dilangsungkan secara di atas talian pada pagi ini. Kehadiran saya pada pagi ini membuktikan secara langsung komitmen kerajaan yang sentiasa menyokong usaha-usaha murni pihak berkuasa tempatan, terutamanya pihak berkuasa tempatan di negeri Selangor dan khususnya kepada Majlis Daerah Hulu Selangor yang masih berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk tidak lupa untuk menjayakan sambutan World Landscape Architecture Month yang dengan nama baru yang disambut setiap tahun. Saya berharap juga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini menyertai seminar secara atas talian berada dalam keadaan sihat dan sentiasa mengamalkan prosedur operasi standard yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita dan seluruh dunia. Ia merupakan ancaman yang perlu diberi perhatian serius oleh semua lapisan masyarakat. Dunia yang lebih padat dengan populasinya ini serta pembangunan yang pesat dan kemudah sampaian dari satu tempat ke satu kawasan adalah satu faktor yang memberi kesan yang buruk kepada COVID-19 ini. Memetik kepada kata-kata bapa kepada pembangunan landscape, Mr. Sir Frederick Law Armstead, objektif pembangunan New York Central Park sebenarnya adalah untuk menyediakan sebuah kawasan yang bersifat memulih ataupun persekitaran yang memberi kawasan yang untuk penduduk-penduduk New York memulihkan keadaan semasa mereka berhadapan dengan pandemik pada ketika itu. Berdasarkan petikan ini, kita dapat lihat betapa pentingnya bidang seni perlu difahami dan dipraktiskan di dalam peringkat pembangunan sesebuah bandar. Bidang seni bina landscape merupakan satu profession yang memberi penekanan sepenuhnya kepada seni dan juga kepada reka bentuk persekitaran luaran agar ia bersesuaian dengan fungsi dan kegunaan sesebuah kawasan dibangunkan dengan mengamalkan atau mengambil kira keselesaan pengguna. Ia adalah disiplin yang menggabungkan seni dan sains untuk menyelesaikan masalah ataupun isu-isu persekitaran dalam bentuk semula jadi. Bidang seni bina landscape juga menitik beratkan setiap reka bentuk alam persekitaran itu meliputi peranan ekologi, kajian mengenai alam sekitar, sejarah dan juga budaya setempat kawasan-kawasan. Di negara-negara maju,
Bidang seni bina landscape adalah tidak asing bagi mereka, di mana arkitek landscape bertanggungjawab untuk merancang, memberi reka bentuk dan juga melaksanakan projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan landscape. Arkitek landscape pada hari ini adalah di antara penyumbang utama kepada usaha untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan alam sekitar seperti perubahan iklim, pencemaran tanah, air, udara serta kemampanan dan pemuliharaan bagi sesuatu kawasan. Tuan-tuan dan puan-puan, World Landscape Architecture Month ini adalah merupakan satu program yang dianjurkan oleh American Society of Landscape Architects bermula pada tahun 2015. Tujuan utama sambutan ini adalah untuk memperagakan bagaimana seni bina landscape memberi impak kepada kehidupan seharian. Program ini adalah merupakan program berterusan ASLA di mana di samping berkolaborasi dengan negara-negara luar, ia juga merupakan satu platform untuk perkongsian idea, ilmu pengetahuan dan juga penyatuan profession arkitek landscape di seluruh dunia. World Landscape Architecture Month pada tahun ini menengahkan tema Growing Together ataupun Bangkit Bersama dengan mempamerkan pelbagaian kawasan yang telah dibina oleh arkitek-arkitek landscape di seluruh dunia. Menurut CEO American Society of Landscape Architects, pada musim bunga yang baru lalu ketika vaksin dilancarkan di seluruh dunia secara perlahan-lahan, ia telah dibuka kepada masyarakat di mana pada waktu itu masyarakat mementingkan atau mencari-cari kawasan lapang ataupun taman awam di persekitaran mereka, iaitu kawasan yang dapat mereka jadikan satu kawasan atau ruang untuk reconnect atau berhubung semula. Visi sambutan hari World Landscape Architecture Month pada tahun ini juga menumpukan kepada kawasan yang berdaya saing, indah, sihat di dalam komuniti. Sambutan kali ini menengahkan bagaimana ruang yang dihasilkan oleh arkitek landscape mempromosikan dan memudahkan masyarakat saling berhubung di antara satu sama lain dan bagaimana masyarakat berhubung semula dengan alam sekitar. Sambutan seperti ini adalah platform yang penting dalam kelangsungan bidang seni bina landscape bagi menghargai dan juga mengiktiraf usaha-usaha arkitek landscape terdahulu dan semasa. Sambutan ini juga merupakan satu landasan untuk memberi pendedahan kepada umum di mana kepentingan dan fungsi landscape arkitek ataupun seni bina landscape itu kepada komuniti bermula daripada skala yang paling kecil iaitu di kawasan-kawasan perumahan. Hadirin yang saya hormati, Jabatan Landscape Negara adalah peneraju dalam kecemerlangan dan juga pembangunan landscape di negara ini di mana ia bertujuan untuk mencapai persekitaran hidup yang berkualiti, mapan dan juga beridentitikan Malaysia. Misi Jabatan Landscape Negara adalah untuk memastikan pembangunan landscape yang dirancang teratur, berkualiti dan komprehensif bagi menyediakan persekitaran yang kondusif kepada segenap lapisan masyarakat. Selain daripada memandu dan juga mengawal selia pembangunan landscape seluruh negara melalui penggubalan dan penguatkuasaan dasar, peraturan dan akta yang berkaitan, Jabatan Landscape Negara juga berusaha untuk memelihara keseimbangan alam sekitar, pembangunan dan persekitaran melalui pelaksanaan dan juga perkembangan pembangunan landscape yang berkualiti dan mampan. Pada tahun ini, Jabatan Landscape Negara menyambut tahun ke-25 penubuhannya. Kejayaan pembangunan landscape sejak 25 tahun yang lalu dapat disaksikan melalui pembangunan bandar-bandar di Malaysia yang memberi tumpuan khusus kepada kepentingan landscape dalam pembangunannya. Selain daripada itu, terdapat usaha-usaha untuk pengekalan sumber-sumber landscape semula jadi yang telah kita lihat di kawasan-kawasan utama iaitu kawasan-kawasan pelancongan, kawasan-kawasan luar bandar dan juga di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan utama masyarakat.
Kuala Kubu Baru adalah merupakan bandar yang pertama dibangunkan sebagai bandar dalam taman di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan adalah anggota pentadbiran yang amat bertuah kerana dapat mentadbirkan sebuah bandar yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi dari segi aspek pembangunan landscape. Kerana bandar Kuala Kubu Baru telah pun diangkat sebagai bandar pertama pembangunan bandar dalam taman. Tuan-tuan dan puan-puan seharusnya menggembleng usaha ini untuk menjadikan Kuala Kubu Baru sebagai satu model bandar dalam taman yang disegani di negara ini. Pada 2 hingga 3 Mac yang lalu, Jabatan Landskap Negara juga telah menyambut Hari Landskap Negara, di mana dalam sambutan Hari Landskap Negara pada tahun ini, kita telah membawa tema Towards Future Landscape Localizing Sustainable Development Goals, di mana tema ini adalah merupakan satu penanda aras usaha kerajaan dalam usaha memelihara dan juga mendidik masyarakat generasi muda untuk menerapkan kecintaan terhadap landscape dan juga menghargai persekitaran kehidupan mereka. Sejajar dengan dasar landscape negara, pembangunan yang seimbang dan harmoni dan juga persekitaran yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat adalah merupakan satu faktor yang penting, dan sekiranya etika ini dihargai, ia akan berkembang seiring dengan budaya kehidupan masyarakat Malaysia keseluruhannya. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menekankan bahawa dunia ini adalah milik kita bersama. Persekitaran kita perlu kita lindungi bersama dan harus kita sama-sama menghargai semua sumber-sumber landscape semula jadi yang ada di persekitaran kita untuk kita meningkatkan kualitinya untuk generasi masa kini dan juga masa akan datang. Begitu juga dengan budaya bidang seni bina landscape di Malaysia, kita perlu terus mengekalkannya dan juga meningkatkan kualitinya untuk dinikmati bersama. Sebagai penutup ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan tahniah kepada semua anggota pentadbiran di Majlis Daerah Hulu Selangor di atas usaha gigih mereka yang tidak putus-putus berusaha untuk memperkenalkan dan membudayakan seni bina landscape di daerah Hulu Selangor. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita dan berbesar hati merasmikan Sambutan Kerajaan World Landscape Architecture Month 2021 dan seminar dalam talian ke arah pemerkasaan foodscaping dan pembudayaan landscape dan persekitaran. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.